Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sains Informasi Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial cara menampilkan citra Himawari 8 menggunakan software GRADS. Penasaran kan bagaimana cara-caranya? Jangan lupa komen, like, subscribe terlebih dahulu. Check it out. Yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengunduh perangkat lunak GRADS terlebih dahulu. Nah, kita akan mengunduh perangkat lunak GRADS melalui laman SourceForge OpenGRADS. Nah, ini bukanlah laman resmi, karena laman resmi dari GRADS itu sendiri tidak menampilkan atau tidak memuat menggunakan OS atau sistem Windows ya. Jadi, menggunakan laman SourceForge. Nah, ini langsung saja kita download. Nanti otomatis akan ke-download software GRADS itu sendiri. Nah, jika sudah terunduh, langsung saja kita ekstrak. Ekstrak here. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah, langsung saja kita install seperti biasa. Langkah selanjutnya, sesudah kita menginstal aplikasi GRADS adalah mengunduh data Himawari 8. Nah, di sini saya menggunakan laman merek Jaksa Himawari Monitor. Sebenarnya banyak laman-laman lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengunduh data Himawari 8. Namun di sini saya menggunakan Jaksa Himawari Monitor. Nah, langsung saja kita ke user registration. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini kita checklist dua kolom ini, lalu kita input alamat email kita. Saya sudah. Nah, jika sudah, langsung saja kita pilih tentative request. Nah, nantinya akan masuk tampilan email seperti ini. Kita pilih yang paling atas, yang your application to use D3 system itu sudah diterima ya, di accept gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan tautan link seperti ini. Nah, tautan ini tidak bisa kita akses menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge, sehingga saya di sini menggunakan Internet Explorer. Langsung saja kita salin alamat link. Nah, di sini kita langsung saja searching Internet Explorer. Lalu kita paste-kan ke sini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita di sini memilih directory JMA. Nah, nanti akan muncul juga tampilan seperti ini. Dan data yang digunakan merupakan data dengan format NC ya. Jadi kita memilihnya directory netcdf. Nah, nantinya akan muncul banyak data-data dari tahun 2015 atau bahkan bisa lebih hingga tahun 2021. Nah, di sini teman-teman boleh memilih datanya diperlukan tahun berapa. Nah, kalau saya memerlukan data atau menggunakan data tahun 2020 bulan 2. Nah, nanti juga akan muncul file directory seperti ini. Tanggal yaitu tanggalnya. Saya memilih tanggal 24. Nah, nanti akan muncul banyak data dengan jam pengukuran yang berbeda-beda. Di sini bisa teman-teman pilih. Di sini saya memilih R21 ya. Langsung diklik saja, nanti langsung otomatis ke download data yang kita pilih. Tinggal kita buka saja. Jika sudah terunduh, datanya akan berbentuk file seperti ini dengan format netcdf atau NC. Cara memanggilnya, kita menggunakan perangkat lunak GRADS. Tinggal kita search saja GRADS. Nah, di sini akan banyak macam-macam dari perangkat lunak GRADS itu sendiri.
sini kita pilihnya grads prom. Allow access. Nah, cara memanggilnya adalah dengan menggunakan komen sbs open. Nah, di sini kita kopikan lokasinya, lalu garis miring nama. Nah, ini tandanya data kita sudah terpanggil. Selanjutnya adalah menentukan lokasi dari citra mawar gelap ini sendiri. Nah, sebelumnya kan lokasi citra sendiri itu sekitar 80 sampai 200 longitude-nya. Nah, latitude-nya itu min 60 sampai 60 derajat. Nah, kita set menjadi lokasi di Indonesia dengan set long 90 40, enter, dan set lat min 15 dan 12, enter. Jika ingin tahu apakah berhasil, kita pilih dengan komen atau perintah queue file. Nah, agar tampilan citra lebih menarik adalah dengan menambahkan komen atau perintah set gx out set MPD set highest set CS mode on. Nah, lalu kita panggil band dari Himawari 8. Nah, Himawari 8 sendiri terdiri dari 16 band. Jadi di sini saya coba memanggil band 16 dengan cara D TBB 16. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah terakhir sesudah kita membuat tampilan seperti ini adalah dengan cara menambahkan legenda dan judul, yaitu dengan menggunakan komen atau perintah draw title tampilan band 16 Himawari 8. Nah, akan muncul judul di atas seperti ini, lalu kita munculkan legenda dengan menggunakan komen atau perintah CBARN. Akan muncul legenda di bawah ini dari rentang warna ungu ke merah. Nah, langkah terakhir yaitu adalah mengekspor data tersebut menjadi data dengan format JPEG atau PNG dengan cara menggunakan komen atau perintah print m. Nah, di sini kita pilih lokasi yang ingin kita tentukan. Nah, di sini saya menggunakan lokasi seperti ini. Lalu kita beri nama tampilan Himawari 8 dengan format PNG. Nah, jika tidak bisa seperti ini, coba kita simpan di download di C. Dengan cara lokasi ini kita copy, kita ulang lagi print in tampilan Himawari 8 PNG. Nah, jika sudah disimpan, tampilannya akan berbentuk seperti ini. Sampai segitulah tutorial cara menampilkan citra Himawari 8 menggunakan perangkat lunak grads. Mulai dari tahapan mengunduh perangkat grads-nya hingga exporting. Semoga teman-teman dapat melakukannya dengan mudah. Bila ada kendala, boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.